Hujan deras yang berlangsung lama yang mengguyur Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas menyebabkan banjir di jalan desa, lahan persawahan, dan juga rumah warga. Hujan deras yang mengguyur Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas menyebabkan banjir di jalan desa, lahan persawahan, dan rumah warga. Ketinggian air di jalan desa sekitar 15 cm, di lahan persawahan sekitar 1 meter, dan di rumah warga sekitar 5 cm hingga 10 cm. Apabila hujan deras kembali turun, dikhawatirkan air akan bertambah lagi ketinggiannya. Hingga saat ini belum ada warga yang mengungsi meskipun aktivitas terganggu akibat banjir. Dihimbau warga untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan di musim penghujan ini. Untuk curah hujan memang sangat tinggi sekali. Dari tadi malam itu sampai dengan pagi tadi kurang lebih jam 9-an. Ya, untuk dampak yang ada sementara untuk yang ada di wilayah Desa Sirau ada kurang lebih 24 sudah masuk di rumah. Dan juga untuk di Desa Gerjugan sementara baru sampai di teras-teras warga. Dan pada kesempatan ini kita nanti juga siapkan untuk posko. Nah, karena kita juga masih melihat curah hujan ini kelihatannya masih tinggi sekali. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.